Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fitch Adam. Oke, jadi di konten kali ini kita akan bikin konten Lesaga Esotik. Bukan Lesaga Rutin lagi ya. Jadi di sini gue mau coba untuk main Lesaga Esotik dikarenakan Lesaga Origin kini lagi ada kendala di mana servernya ini benar-benar tidak stabil banget. Gue juga nggak tahu kenapa servernya. Buat kau ya. Semenjak kebakaran di sini kayak gue ngerasa ini game makin lama makin nge-lag gitu. Jadi di sini gue mau coba untuk bikin konten di Lesaga Esotik di karakter sini lancar. Gue juga berharap semoga Lesaga Origin ini cepet lah pulih lah ya. Biar gue bisa live streaming sama konten juga kan. Karena Lesaga Originnya juga lagi ada kendala. Udah lama banget ya. Gue juga nungguin udah lama banget. Gue nggak tahu kenapa lama banget itu loh. Servernya tuh nge-lag banget. Intinya gue disini akan bikin konten Lesaga Esotik biar channel gue ini ada kontennya gitu. Karena gue udah lama gak konten aja. Buat yang nanya, bang kenapa gak live streaming Lesaga? Bang kenapa gak live streaming Lesaga? Jadi kali ini kita akan bikin konten melawan sama salah satu hero unik terbaru, yaitu ada Teujin. Teujin ini adalah hero mech yang bertipe hero nya itu bisa mengendalikan semua elemen ya. Jadi elemennya ini dia itu ada api, air, listrik, kayu. Jadi lu sadar gak sih ini yang gua lawan ini kayak mirip hero avatar aja. Oke, gua akan coba untuk selang-seling konten Lesaga Esotik sama Lesaga Origin ya. Jadi gua akan coba tuh aktif lagi karena di Lesaga Origin gua juga nggak tahu servernya kayak bakal tutur-tursan apa enggak ya. Jadi karena gua kangen juga sama hero unik sama hero premium gua di sini ya. Oh ya, di Lesaga Esotik ini ada event guys, dimana kalau kalian login sama 120 menit kalian akan mendapatkan unik ya. Jadi gue disini udah milih uniknya tuh kalau nggak salah Jin Sashimo sama Strider ya. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen main jangan lupa untuk download Lesaga Esotik ya. Kita main bareng-bareng, silakan add nicknamenya Gladiator 5, anything gitu ya. Ranking Gladiator 5 namanya Medipay, oke? Tanpa basa-basi kita mulai intronya. Oke guys, kita coba untuk main Neo di sini. Neo di sini belum di-nerf. Widih. Itu dia guys, hero-nya guys ya. Sakit juga ya. Dia ada kombinan hero mech-mech yang lain ya. Be gone, thought! Anjir! ini orang kayaknya susah dilawan ya. Oh ya, di sini belum di nerf ya. Iya. Ah, masih belum kumpul cakranya. Wah, anjir, skill apa itu? Oke. Anjir lah, susah sih. Oke, kita coba pakai Fanny guys ya. Udah lama banget gua nggak pakai ini karakter
di Los Agaya eksotik ya. Di sini Beyond tuh udah enggak ada. Di sini upgrade gue masih cantik banget anjir. Rata, cok. Nah, guys. Hero elemen ya. Oke. Gua kagak nemani hero anjir. Bisa enggak ya di lawan Fanny ya? Oke, kita enggak counter ya. Sakit loot. Cepet banget anjir lari gua. Jalan deh. Gagal combo gua. Gila instan guys. Alamak, aku kenapa salah hero gitu? Cok, sakit banget anjir. Lo tau gak sih gue pakai hero yang launcher yang ke bawahnya apa namanya? Heavy Crusher malah pakai Honggil dong. Karena settingan hero gue masih apalah di Los Agaya Origin. Jadi ketika gue ganti hero kayak gitu kayak mendadak, oh iya lupa salah hero ya. Jadi ini gue di numpad titik yang Honggil dong ini di numpad 3 ya. Wait. Kalau nggak salah. Ah, tidak. Defense-nya gila, tebel banget ini orang. Bentar, ini kita halangin dulu. Wuri. Seram-seram hero-nya. Mirip Stranger anjir ini. Fall damage juga kira. Coba aku ke instan aja. Iya. It's time to stop. Okay.
Oke, kita akan coba untuk melihat full combo dari hero ini ya, karena dia belum sempat keluarin yang. Kita akan coba lihat berapa sakitnya hero ya. Oh, kalau gua lihat sini hero kayaknya bisa infinity deh. Kayaknya bisa infinity deh. Dia bisa infinity sih kalau gua sih. Bisa infinity kayaknya.